Nama saya Eko Pradinata. Saya eksekutif manajer kantor pos Tanjung Pinang. Kita untuk geotagging itu ada 23 sampai 25 orang sehari. Targetnya kita bisa 1000 atau 2000 lah sehari gitu. Kita sebelum melakukan pembayaran, kita pastinya melakukan pengecekan data yang ada di kita, terutama NIK. Kemudian nanti ada lagi kita melakukan dari aplikasi itu deteksi wajah. Nanti akan terkoneksi dengan servernya Dukcapil. Seperti itu. Dan apabila cocok, kita baru bayarkan. Foto dan kita bayarkan. Jadi kita pastikan bahwa penerima itu memang benar orang yang bersangkutan, seperti itu. Kalau proses, kita pastinya banyak kendala, Mas ya. Terutama untuk daerah-daerah terluar itu, dari jarak tempuh kita harus sewa kapal, gitu kan. Karena nggak ada transportasi ya, kita harus sewa. Kemudian kendala juga di sinyal biasanya. Sinyal, jadi kita melakukannya secara offline. Karena di aplikasi kita itu bisa dilakukan secara offline. Ke RT dulu, saya minta informasi di RT. Paling tidak kita nggak kayak nelonong boy ya. Nah, kita tidak ada izin di RT-nya. Kita mau ke warganya, kita untuk foto rumah yang dapat bantuan. Nyebrang yang jelas tuh saya itu konfirmasi dulu dengan RT-nya, RT tersempat. Bisa tak saya ke lokasi? Untuk bantuan moto geotagging. Harapan saya kepada pemerintah, semoga kedepannya nominal yang diberi bantuan semakin besar agar bermanfaat untuk kami, karena dengan walaupun hanya 600.000 tapi sangat bermanfaat. Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah karena sudah membantu dengan kelangkaannya minyak goreng. Dengan adanya bantuan ini, kami jadi mudah untuk memenuhi kebutuhan dapur. Yang pasti kita berterima kasih kepada pemerintah ya, pemerintah yang sudah